Persatuan Rudatama Republik Indonesia PWRI, pesawaran gelar pelantikan dan pengukuhan pengurus. Bintang, pesawaran, Sabtu 28 Mei 2022, telah dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Rudatama Republik Indonesia PWRI cabang untuk 4 kecamatan di Kabupaten Pesawaran, diantaranya Kecamatan Padang Cermin, Weiratai, Marga Pundu, dan Pundu Pidada dengan masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2026. Pelantikan dan pengukuhan itu digelar di Gedung Balai Pertemuan Kecamatan Padang Cermin, yang dihadiri langsung oleh Ketua Persatuan Rudatama Republik Indonesia PWRI Pesawaran Bapak Musiran, Bidang Kerukunan Wanita PWRI Pesawaran Ibu Nunung Nurhayati, Camat Padang Cermin, Bapak Darlis Serjana Ekonomi, Ketua TPK PKK Pesawaran, Sekcam Padang Cermin, Camat Weiratai Bapak Darsoyo, Ketua TPK PKK, dan Sekcam Kecamatan Weiratai, serta seluruh anggota PWRI Pesawaran dan tamu undangan lainnya. Ketua PWRI Pesawaran, Musiran, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pengurus PWRI yang baru. Dan nanti saya kasih bekal kepada Bapak yang menjadi pengurus di dua kecamatan ini, katanya. Kawan-kawan dari pengurus PWRI Kabupaten Pesawaran dan kemudian kepada Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Wairate, kemudian Kecamatan Pundu Pidada dan Marga Pundu, ya. Ini perlu diketahui Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Lanjut Musiran berharap kepada semua pengurus dan anggota PWRI Pesawaran agar tetap menjaga konsisten eksistensi PWRI, berkontribusi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing, serta harus menjadikan PWRI sebagai lahan untuk tetap berkarya dan beramal di masa tua, dan PWRI Pesawaran harus tetap menjaga kekompakan dan dapat bersinergi membantu program pemerintah dalam hal pembangunan, harapnya. Untuk kepengurusan PWRI yang baru dilantik, agar tetap menjalankan apa-apa yang ditugaskan oleh pusat, terutama misi dari PWRI, dan nanti kita akan bagikan mus-musnya, kita akan bagikan ke masing-masing daerah dan masing-masing kecamatan untuk dilaksanakan, terutama untuk kesejahteraan pegawai. Dan untuk lebih lanjut tentang program PWRI, katanya dari pusat akan membentuk program semacam usaha yang harus dilakukan bagi anggota PWRI di tingkat daerah. Adapun hal biaya semua itu akan dibantu dari pusat, jelas Musiran. Dari Weiratai Pesawaran, Nasoba melaporkan.